Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta Aladdin dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya akan memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bambang Tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo. Mana kabar terbarunya datang dari Amanda Manopo yang nyatanya akan kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta setelah hengkang untuk beberapa bulan. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, yang dimana bertujuan agar kita semua selaku para fans dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidak tertinggal. Jikalau channel ini memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua, yang dimana manajer dari Amanda Manopo yaitu Rico Ricardo memberikan clue kepada kita semua bahwasanya Amanda Manopo akan kembali syuting di sinetron Ikatan Cinta dengan karakter baru dan juga konflik yang baru, yang dimana tentunya hal tersebut sangat dinantikan oleh para penggemar setia Amanda Manopo dan juga Arya Saloka yang sangat sudah tidak sabar menyaksikan setiap konflik dan juga permasalahan yang baru di sinetron Ikatan Cinta yang pastinya akan lebih menegangkan kita semua. Yang dimana setelah memutuskan hengkang dari sinetron Ikatan Cinta, akhirnya Amanda Manopo memutuskan untuk kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta. Namun dirinya akan muncul dengan karakter yang baru. Yang dimana ya nampaknya Arya Saloka pun sangat sudah tidak sabar untuk menantikan kehadiran Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Karena dimana seperti yang kita ketahui ya, selama ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu bersama di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta, yang dimana manajer Rico Ricardo seolah memberikan isyarat bahwa Amanda Manopo akan kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta. Manajer dari artis Amanda Manopo itu mengunggah sebuah IGS Instastory yang menampilkan wajah tokoh Andin di sinetron Ikatan Cinta, yang dimana hal itu memicu reaksi para fans berat Amanda Manopo yang berharap tokoh Andin akan kembali muncul di sinetron Ikatan Cinta. Yang dimana postingan Rico Ricardo itu diposting ulang atau di-repost ulang oleh salah satu fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka yang tentunya mendapatkan sambutan hangat dari para penggemarnya. Yang dimana nih ada salah satu fans yang memberikan komentar, wah apa nih fotonya masih pakai foto Andin, slit 2 masih Mas Bumi juga meeting sama ibu manajer. Terus apa ya, kira-kira sukses terus pokoknya buat duo kesayangan. Nampaknya kebersamaan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dinantikan oleh para penggemarnya hingga di mana para penggemar sangat menantikan sosok Amanda Manopo hadir kembali di sinetron Ikatan Cinta setelah beberapa hari hengkang dari sinetron Ikatan Cinta. Bahkan saking kompaknya, Arya Saloka kerap dijodoh-jodohkan oleh Amanda Manopo sejak keduanya beradu akting di sinetron Ikatan Cinta. Meski telah menikah dengan Putri Ana, namun penggemar menyebut jika Arya Saloka dan juga Amanda Manopo cocok satu sama lain. Hal ini membuat warganet sering menimbulkan asumsi bahwa keduanya memiliki hubungan spesial, pasal baik Arya Saloka dan juga Amanda Manopo pun sering terciduk memakai barang yang sama meski di waktu yang berbeda. Bahkan baru-baru ini, warganet menduga jika Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sudah tinggal satu rumah. Ini berawal dari kolase foto yang dibagikan oleh akun Instagram salah satu fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Kolase foto itu memperlihatkan Arya Saloka memakai sebuah topi berwarna hitam dan dengan tulisan LE, sementara itu Amanda Manopo juga tengah terlihat memiliki topi dengan desain serupa di mana topi tersebut tergantung di rak ruang pemakaian Amanda Manopo. Hingga di mana hal tersebut membuat para penggemar semakin yakin jikalau Arya Saloka dan Amanda Manopo memiliki hubungan.